Barada Richard Eliezer atau Barada E sempat izin ke toilet saat mendapatkan perintah dari mantan atasannya, Verdi Sambo, untuk menembak Nopriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Pengakuan tersebut didapat kuasa hukum Roni Talapesi atas pengakuan kliennya. Menurutnya, pengakuan Barada E yang izin ke toilet untuk berdoa sejenak usai mendengar perintah menembak Brigadir J menggambarkan rasa resahnya sebelum berangkat ke rumah dinas Komplek Perumahan Polri, Duren 3. Sebelumnya, momen menegangkan itu tergambar saat rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Reka ulang adegan menunjukkan detik-detik menjelang Brigadir J meregang nyawa usai dieksekusi.